Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat instalasi Debian Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tutorial cara manual partisi saat install Debian Linux. Namun, sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi. Pada saat install Debian, pada tahap partisi, teman-teman pastikan sudah memilih lokasi harddisk yang akan digunakan untuk install Debian. Langkah pertama yang harus teman-teman buat yaitu partisi untuk boot FI. Untuk membuat partisi boot FI, teman-teman bisa klik Create. Pada kapasitas, teman-teman bisa inputkan 350 MB. Pada file system, teman-teman bisa gunakan 432. Pada main point, teman-teman pilih boot FI. Pada plugs, teman-teman bisa pilih boot dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system 432 yang akan digunakan untuk main point boot FI sebesar 350 MB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi untuk swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman bisa klik pre-space, dilanjutkan dengan klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk swap. Ideal kapasitas swap yaitu 2 kali kapasitas RAM. Jika RAM teman-teman menggunakan kapasitas 2GB, maka ideal swap yaitu 4GB. 4GB jika dalam megabyte, maka diinput 4096 MB. Pada file system, teman-teman bisa pilih Linux swap. Pada plug, teman-teman pilih swap dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system swap dengan kapasitas 4GB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi untuk root. Untuk membuat partisi root, teman-teman bisa klik pre-space, dilanjutkan dengan klik create. Selanjutnya untuk kapasitas, teman-teman bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada. Pada file system, teman-teman bisa gunakan ext4. Pada main point, teman-teman pilih root. Root di sini yaitu dengan inisial slash. Pada plug, teman-teman pilih root dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru, yaitu dengan file system ext4 yang akan digunakan untuk main point root, yaitu dengan inisial slash. Setelah ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses install Debian. Sekian video tutorial bagaimana cara manual partisi pada saat install Debian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.